Dan pemirsa, bantu tenaga medis dan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 bersama MNC Peduli melalui rekening atas nama Yayasan Jalinan Kasih, melalui MNC Bank, BRI, Bank Mandiri, dan juga BCA. Dan pemirsa, redaksi RCTI mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda seputar News Siang RCTI meraih penghargaan program news yang terpopuler pada ajang Indonesian Television Awards 2020. Liputannya sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Akhirnya saya, Lady Marina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat, ikuti terus protokol kesehatan termasuk dengan menggunakan masker saat keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Indonesian Television Award 2020 kategori program news yang terpopuler putar iNews Siang RCTI. Untuk kesekian kalinya seputar iNews Siang kembali berhasil meraih penghargaan bergengsi. Ajang penghargaan Indonesian Television Award 2020 yang digelar Jumat di studio RCT Plus Jakarta menganugerahkan penghargaan kepada program berita seputar iNews Siang untuk kategori program news terpopuler. Terlahir sebagai program berita pertama dari stasiun televisi swasta pertama di Indonesia, memacu kami untuk terus menghasilkan yang terbaik, berdampak, dan berpengaruh. Penghargaan ini kita berikan kepada jurnalis kami di seluruh Indonesia yang terus berjibaku di tengah pandemi. Sebagai TV swasta yang telah mengudara sejak tahun 1989, sepak terjang News RCTI sudah tidak diragukan lagi. Deretan penghargaan kategori program berita terfavorit dan program berita jurnalistik